kita tuh ketemu nggak cuma di dunia aja gitu, tapi kita juga ketemu di akhirat. Kalau untuk proses pakai jilbabnya sendiri sih cukup panjang ya gitu, karena dari 20 tahun hidup waktu itu baru memutuskan untuk pakai di umur 22. Setelah berusaha untuk mencari-cari informasi, mencari memperdalam lagi ilmu agamanya, belajar lagi, sampai akhirnya ya memutuskan bismillah sehari sebelum nikah pakai jilbab. Mulai dari cara pakaian pasti beda gitu kan, dan lebih terlindungi gitu, lebih terjaga semuanya, lebih ke situ sih, terus lebih tenang. Pasti kepinginnya itu supaya Ica sama Kak Dude sama anak-anak itu kita pengen ke surga bareng-bareng kan. Ica pengen Ica sebagai istri itu jadi istri yang baik untuk Kak Dude, terus juga jadi ibu yang baik untuk anak-anak. Walaupun mungkin sekarang juga belum baik, cuman Ica pengen supaya kita tuh ketemu gak cuman di dunia aja gitu, tapi kita juga ketemu di akhirat. Supaya nanti gak cuman kesenangan dunia aja yang kita dapetin, tapi kita juga mendapatkan kesenangan nanti ketemu sama-sama di surga gitu. Kita bisa bergandengan tangan gak cuman di dunia aja, tapi bergandengan tangan di surga gitu. Jadi makanya Ica sendiri juga berusaha untuk bisa menjadi istri dan ibu yang baik. Selama ini udah jadi istri yang baik belum ya gitu? Selama ini udah menjadi ibu yang baik belum ya buat anak-anak? Terus kira-kira nanti mereka kedepannya akan menjadi anak yang seperti apa? Pastinya kan kita sebagai orang tua juga punya harapan gitu. Terus kira-kira nanti mungkin gak ya kita bisa sama-sama ketemu lagi gitu, pas nanti kita udah gak ada di surga kita bisa ketemu lagi gak ya gitu. Jadi lebih ke situ sih. Rasanya masih kurang pantas aja gitu kalau misalnya memberikan pesan untuk mereka, tapi dari apa yang saya alami, semua itu pasti memang ada prosesnya gitu, tapi yang bisa merubah proses itu menjadi lebih cepat atau lebih lambat adalah keputusan kita tersendiri gitu. Dan kalau memang ternyata keputusan lebih cepat itu adalah keputusan yang lebih baik, kenapa nggak langsung dilakukan saja?